100-100 relawan COVID-19 di Weganku petugas Kepulangan Wengku TNI Jempori ngalakonan prak-prakan nyemprotkan disinfektan di sejumlah hingga lewak di sakuliah Kabupaten Sumedang utamanya di sabuderen rohang publik dina enas-enasna eta halte dikokolakan pikin megatkan sumebarna COVID-19. Relawan COVID-19 daerah serta petugas gabungan anu ngawengku TNI jeung Polri di Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang ngokolakeun prak-prakan nyemprotkeun disinfektan kalawan walatra di sakuliah Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Eta relawan COVID-19 daerah serta petugas gabungan teh ngadeg-deg ka sawatara tempat di antarana kantor Pangladen Masyarakat, tempat ibadah, sturta sababara fasilitas umum sejena. Camat Paseh Beni Satriaji ngeceskin, prak-prakan nyemprotkan disinfektan di sajumlahing tempat teh minangka tarekah keur numpes COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Lebih khusus di Paseh masih perlu diwaspadai, karena perkembangan selalu berubah. Mungkin ada yang sudah hilang, tapi muncul yang baru. Ya, jadi dengan kondisi ini patut kita waspadai dan patut kita berupaya. Seperti Pemda Sumedang, Pak Bupati dan pimpinan daerah lainnya, bahwa penyemprotan adalah suatu alternatif upaya kita untuk mengendalikan, mencegah. Mudah-mudahan dengan upaya ini tidak ada lagi kasus-kasus yang baru. Sejeroning itu, wawakil tim gugus tugas penanganan COVID-19 Desa Lego Kidul Budi Kurniawan nomberaken, prak-prakan nyemprotkan disinfektan dilakonan kalawan walatra di sakumna desa di sakuliah Kabupaten Sumedang, luyu kana panggeing Bupati Sumedang. Kami sangat merasa terbantu sekali dengan adanya penyemprotan kegiatan hari ini, dikarenakan ini salah satu cara untuk menanggulangi cara penyebaran virus COVID-19 kepada seluruh warga masyarakat yang ada di desa kami. Di Namprona, unsur Forkopimcam serta tim gugus tugas COVID-19 di Saban Lelewek di Kabupaten Sumedang miharep, eta kegiatan nyemprotkan disinfektan kalawan walatrate bisa megatkan sumbarna virus COVID-19 di sakuliah Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.